Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat syariah yang insya Allah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kali ini kita akan membahas seorang sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang gagah berani dalam berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau tak gentar ketika mengikuti peperangan menghadapi musuh-musuh Allah. Dia Asim bin Sabit. Ketika beliau gugur di medan pertempuran, salah satu perempuan kafir Quraisy bersumpah akan memberikan hadiah kepada siapa saja yang dapat membawakan kepala Asim bin Sabit kepadanya untuk dijadikan tempat minum khamar. Perang Badar baru saja usai. Kaum Quraisy bertekad membalas kekalahan mereka. Kedengkian dan nafsu untuk balas dendam terus berkorbar di dada kaum Quraisy. Tidak saja kaum pria, bahkan perempuan-perempuan bangsawan kaum Quraisy pun turut pula ke Uhud untuk menggelorakan semangat perang. Di antara para wanita itu terdapat Hindun binti Utbah, istri Abu Sufyan bin Harb, Raitah binti Munabih, istri Am bin As, Sulafah binti Sa'ad beserta suaminya, Tahha dan tiga orang anak laki-lakinya, Musafi, Julas dan Kilab, serta banyak lagi wanita-wanita lainnya. Ketika pasukan-pasukan Islam dan musyrikin bertemu di medan Uhud dan api peperangan pun menyala, Hindun binti Utbah dan beberapa perempuan lain berdiri di belakang pasukan pria. Mereka memegang rebana dan menabuhnya sambil menyanyikan lagu peperangan. Lagu-lagu mereka membakar semangat pasukan berkuda, membuat para suami bagai terkena sihir. Pertempuran pun usai. Kaum Quraisy meraih kemenangan pada peperangan tersebut. Para wanita Quraisy berlompatan, berlarian di tengah medan pertempuran, mabuk kemenangan. Mereka mencincang dan merusak mayat-mayat kaum muslimin yang gugur dalam pertempuran tersebut dengan cara yang sangat keji. Perut mayat-mayat itu mereka belah, matanya dicongkel, telinga dan hidung pun dipotong. Bahkan seorang di antara mereka tidak puas dengan cara begitu. Hidung dan telinga mayat-mayat itu dibuat menjadi kalung, lalu dipakai untuk membalas dendam bapak, saudara dan pamannya yang terbunuh di Perang Badar. Sulafah binti Sa'ad lain pula caranya. Dia tidak seperti perempuan lain. Hatinya guncang dan gelisah menunggu kemunculan suami dan ketiga orang anaknya. Dia berdiri bersama kawan-kawannya yang sedang mabuk kemenangan. Setelah lama menunggu dengan sia-sia, akhirnya dia masuk ke arena pertempuran sampai jauh ke dalam. Diperiksanya satu persatu wajah mayat-mayat yang berkelimpahan. Tiba-tiba didapatkannya mayat suaminya terbaring hampar berlumuran darah. Dia melompat bagaikan singa betina ketakutan. Kemudian ditunjukkannya pandangan ke segala arah mencari anak-anaknya, Musafi, Kilab, dan Julas. Tidak berapa lama dia mencari segenap lapangan, didapatinya Musafi dan Kilab telah tewas. Namun Julas masih hidup dengan napas kembang-kempis. Sulafah memeluk tubuh anak yang setengah sekarat. Kemudian diletakkannya kepala anak itu ke pahanya. Dibersihkannya darah dari kening dan mulutnya. Air matanya kering karena pukulan berat yang sangat menguncang hatinya. Kemudian ditatapnya wajah anaknya seraya bertanya, "Siapa lawan yang menjatuhkanmu?" Dengan napas putus menyambung, Julas menjawab, "Asim bin Sabit." Dia pula yang memukul roboh Musafi. Dan belum habis dia berbicara, nafasnya sudah terputus. Sulafah binti Sa'ad bagaikan orang gila. Dia menangis dan meraung sekencang-kencangnya. Dia bersumpah tidak akan makan dan menghapus air mata kecuali bila orang Quraisy membalaskan dendamnya terhadap Asim bin Sabit dan memberikan batok kepala Asim kepadanya untuk dijadikan mangkok tempat minum khamar. Dia juga berjanji akan memberikan hadiah dan uang yang banyak bagi orang yang dapat menyerahkan Asim bin Sabit kepadanya, hidup ataupun mati. Janji Sulafah itu tersiar cepat ke seluruh Quraisy. Setiap pemuda Mekah berharap mereka dapat memenangkan lomba itu dan membawa Asim kepada Sulafah untuk memperoleh hadiah besar yang dijanjikannya. Seusai perang Uhud, kaum muslimin kembali ke Madinah. Mereka membicarakan pertempuran yang baru dialami, sama-sama memperlihatkan rasa sedih atas pahlawan-pahlawan yang syahid, memuji keberanian orang yang terluka, dan sebagainya. Mereka pun tidak ketinggalan menyebut nama Asim bin Sabit yang dikatakan sebagai pahlawan gagah tak terkalahkan. Mereka kagum bagaimana Asim mampu merobohkan tiga bersaudara sekaligus. Seorang antaranya berkata, "Itu soal yang tidak perlu diherankan. Bukankah Rasulullah pernah mengingatkan ketika beliau bertanya beberapa saat sebelum berkobar perang Badar, bagaimana caranya kamu berperang?" Lalu Asim tampil dengan busur panah di tangan lalu berkata,
jika musuh berada di hadapanku 100 hasta, aku panah dia. Apabila musuh mendekat dalam jarak tikaman lembing, aku bertanding dengan lembing sampai patah. Jika lembingku patah, kuhunus pedang, lalu aku main pedang. Maka Rasulullah bersabda, nah, begitulah berperang. Siapa yang hendak berperang, berperanglah seperti Asim. Tidak berapa lama setelah perang Uhud, Rasulullah memilih 6 orang sahabat untuk melaksanakan suatu tugas penting. Dan beliau mengangkat Asim bin Sabit sebagai pemimpin. Orang-orang terpilih ini berangkat melaksanakan tugas yang dibebankan oleh Rasulullah kepada mereka. Di tengah jalan, tidak jauh dari Mekah, sekelompok kaum Huzail melihat kedatangan mereka. Kelompok itu segera mengepung mereka dengan ketat. Asim dan kawan-kawan dengan sigap menyambar pedang masing-masing dan siap-siaga menghadapi segala kemungkinan. Kata orang-orang Munzail, kalian tidak akan berdaya melawan kami. Demi Allah, kami tidak akan berlaku jahat terhadap kalian jika kalian menyerah. Kalian boleh mempercayai sumpah kami dengan nama Allah. Para sahabat Rasulullah berpandangan satu sama lain seolah-olah bermusyawarah. Sikap apa yang harus diambil? Asim menoleh kepada kawan-kawannya seraya berkata, aku tidak dapat memegang janji orang-orang musyrik itu. Kemudian diingatnya sumpah Sulafa untuk menangkapnya. Asim kemudian mengunus pedangnya sambil berdoa, wahai Allah, aku memelihara agamamu dan bertempur karenanya. Maka lindungilah daging dan tulangku, jangan biarkan seorang musuh pun menjamah. Asim dan rekan-rekan menyerang orang-orang Munzail. Mereka bertiga bertempur mati-matian sehingga akhirnya roboh dan gugur satu persatu. Adapun kawan Asim tiga lagi menyerah sebagai tawanan. Mereka dikhianati oleh kaum Huzail yang tidak memenuhi janji. Pada mulanya, kaum Huzail tidak mengetahui bahwa salah seorang di antara korban mereka adalah Asim bin Sabit. Namun setelah tahu bahwa salah satunya adalah Asim, mereka pun girang bukan kepalang karena membayangkan hadiah besar yang akan diperoleh. Hanya beberapa saat setelah kematian Asim bin Sabit dan kawan-kawan, kaum Quraisy telah mencium beritanya karena kaum Huzail tinggal tidak jauh dari kota Mekah. Para pemimpin Quraisy segera mengirim utusan kepada pembunuh Asim, meminta kepala Asim untuk menghilangkan dahaga Sulafah binti Sa'ad dan menyempurnakan sumpahnya. Para pemimpin Quraisy membekali para utusan itu dengan uang yang memadai dan menyuruh mereka menyerahkan seluruh uang itu kepada kaum Huzail demi untuk mendapatkan kepala Asim. Kaum Huzail pergi mencari mayat Asim untuk memisahkan kepalanya dari jasad, tetapi alangkah ajaib, tiba-tiba mereka dikejutkan oleh sarang lebah dan gerombolan serangga yang menyerang dari segala arah. Ketika mereka hendak menghampiri tubuh Asim mayat, serangga itu terbang menyerangga, menggigit muka, mata, dan kening. Bahkan seluruh tubuh mereka luput dari gigitan, sehingga mereka tidak bisa mendekati jenazah Asim. Setelah mereka mencoba berulang-ulang menghampiri mayat Asim, mereka selalu gagal, akhirnya menyerah. Biarkanlah dahulu sampai malam. Biasanya bila hari tengah malam mereka terbang, maka tinggallah mayat itu untuk kita, kata seseorang. Mereka kemudian duduk menunggu sampai malam. Namun ketika langit mulai gelap, tiba-tiba kilat dan petir menggelegar sambung menyambung. Hujan pun turun dengan lebatnya bagaikan dicurahkan dari langit. Setahu mereka belum pernah terjadi hujan sedemikian lebat. Dengan cepat air mengalir dari tebing-tebing memenuhi sungai-sungai dan menutup permukaan lembah. Banjir besar segera datang melanda segala yang ada. Setelah subuh tiba, mereka bangkit kembali mencari tubuh Asim di segala penjuru. Namun usaha mereka sia-sia. Bahkan mereka tidak menemukan bekas-bekasnya. Rupanya banjir telah menghanyutkan mayat Asim tanpa diketahui kemana perginya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memperkenankan doa Asim bin Sabit. Dia melindungi mayat Asim yang suci, jangan sampai dijamah oleh tangan-tangan kotor orang-orang musyrik. Demikian kisah salah seorang sahabat Nabi Muhammad SAW yang jasadnya dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga menginspirasi kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.